baru nih, baru kita yang pasang buat sana. Luar biasa kawan ya. Sedikit kita bahas ini. Nah. Merinding saya melihat kawan. Kenapa ini acara milad. Ya, acara milad NU satu abad. Atau yang ke 100 tahun. Ya, hampir semua tokoh-tokoh nasional hadir. Ya, ada hadir dalam acara NU ini. Namun saat yang paling fenomenal di antara semua tokoh yang datang, yaitu Pak Prabowo disambut meriah dan dipanggil sebagai calon presiden 2024 atau presiden 2024. Kalau kita dengar suaranya tadi kawan, mulai dari remaja, anak muda, laki-laki, perempuan, orang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Merinding. Insya Allah. Jadi ini kalau kita bisa lihat adalah kalau bahwa NU ini adalah suatu organisasi yang Islam terbesar di Indonesia. Bahkan mungkin dunia, yang kalau tidak salah baca itu sekitar 40 juta, bahkan sampai 95 juta simpatisan, termasuk simpatisan NU ini. Nah, inilah ya kedatangan beliau ke sana. Disambut meriah sebagai calon presiden. Ini padahal belum kampanye. Ya, Pak Prabowo belum kampanye karena beliau masih sibuk. Ya, menjalankan tugas negara sebagai Menteri Pertahanan. Jadi belum ada cuti untuk melaksanakan safari politik. Nah, saya yakin ya saat sudah safari politik, di mana-mana pasti meneriakkan Pak Prabowo. Itu sudah pasti. Ini saja saya lihat di gerakan-gerakan di balik layar ini terus menaik. Dan hampir semua ya, dan hampir semua pencatat elektabilitas itu, apalah namanya itu ya, polling-polling itu selalu yang paling atas adalah Pak Prabowo Subianto. Ya. Nah, memang insyaallah sudah saatnya 2024. Karena saya punya keyakinan di saat Pak Prabowo dipercaya menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029, maka pelan tapi pasti sumber daya alam kita yang kaya raya ini mulai dinikmati oleh rakyat Indonesia. Itu sudah pasti. Dan Pak Prabowo ini tidak bisa diatur oleh oligarki atau siapapun. Tidak bisa didikte oleh pengusaha-pengusaha. Apa tidak? Tidak akan bisa didikte. Karena Pak Prabowo sendiri sudah kaya raya. Pak Prabowo hanya ingin selama masih sisa hidupnya ini untuk terus berjuang bagaimana masalah ekonomi. Karena setiap saat pasti selalu Pak Prabowo selalu berbicara terkait sumber daya alam ekonomi. Itu sudah pasti. Karena Pak Prabowo tahu betul kondisi rakyat Indonesia sebagian ya masih ekonominya sangat sulit. Karena Pak Prabowo bukan hanya sebagai gila jabatan jadi presiden, tidak ya, sebelum-sebelumnya tidak jadi presiden pun sudah banyak yang diperbuat. Mencetak kader-kader pemimpin melalui partai politik dan sebagainya. Jadi ini luar biasa Pak Prabowo. Karena tidak bisa dipungkiri kawan. Ya, tidak bisa dipungkiri. Musuh bersama kita saat ini adalah kemiskinan. Itu dulu. Sedangkan Pak Prabowo mengajak kita untuk keluar dari situ. Dari ranah kemiskinan itu. Beliau mencontohkan dirinya. Beliau mencontohkan dirinya sebagai orang yang sudah mapan, yang sudah terpenuhi segala finansial ekonominya, mencontohkan bahwa
Masih banyak saudara kita yang melarat. Saya ini orang, termasuk orang yang, orang dalamnya Pak Prabowo. Saya ini. Saya tahu betul apa yang ada di dalam itu. Tidak sedikit anak muda dan orang-orang itu diambil oleh Pak Prabowo, dipekerjakan, digaji, dimasukkan ke perusahaan-perusahaan, dilatih dulu, dibesarkan, dan tidak sedikit orang yang sudah dibesarkan oleh Pak Prabowo Subianto. Tidak sedikit. Makanya kalau kita lihat perjalanannya Partai Gerindra yang dibangun oleh Pak Prabowo, mulai dari sekian persen, sampai naik ke sekarang sudah naik ke papan atas, dan bisa jadi Partai Gerindra ini bisa nomor satu di pemilu 2024. Inilah beliau kawan. Jadi jiwa nasionalisme yang ditunjukkannya itu luar biasa. Sampai beliau bilang, kalau ada yang mengkhianati saya, ya silakan saja. Kalau mau cari yang lain tempat lain, silakan saja. Kenapa Prabowo betul-betul di pikirannya ini bagaimana ekonomi bangsa ini terangkat, rakyatnya ini keluar dari kemiskinan. Makanya wajar di mana-mana Pak Prabowo selalu teriakin Presiden 2024, Presiden 2024. Ini kawan, ya, saya secara pribadi dan mengajak sahabat kura Indonesia, kita doakan Bapak Prabowo Subianto agar senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan diberkahi umur yang panjang, dan terus dilapangkan rezekinya yang banyak, sehingga Pak Prabowo terus berbagi, bersedekah. Dan kepada pesan saya kepada sahabatku seluruh Indonesia, janganlah kita memutus tali silaturahmi hanya karena beda pilihan dalam Capres 2024. Tetap jaga persatuan Indonesia walaupun kita beda pilihan dalam Capres. Itu baru nasionalis sejati. Itu baru yang cinta persatuan, bukan perpecahan. Baikkan videonya kawan. Prabowo Presiden, Indonesia makmur dan sejahtera. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.